Kurang 2 minggu saingan Formula 1 GP Malaysia di Litar Antarabangsa Sepang SIC. Jumlah jualan tiket masih tidak mencapai sasaran yang diletakkan pengurusan SIC. Bagaimanapun, Ketua Pegawai Eksekutif SIC, Datuk Razlan Razali kekal optimis ada perubahan positif dalam jualan tiket menjelang perlumbaan bermula 30 September hingga 2 Oktober depan. We expect it to be more than last year. Tapi nampak gayanya dari segi trend, kita mungkin match last year punya total. Tapi dari segi penonton international, kita dapat tengok growth year on year lebih kurang 2%, which is good for the country. So dari segi pelancongan international luar negara memang naik about 2% year on year. SIC sebelum ini mengharapkan penjualan tiket untuk perlumbaan F1 kali ini dapat mengatasi kutipan tahun lalu. Sementara itu, pelumba GP2 negara Nabil Jafri sedia untuk menggunakan kelebihan selaku pelumba tuan rumah untuk menduduki kedudukan yang baik dalam perlumbaan siri GP2 Litar Sepang. First time racing in front of my home crowd, a lot of people expect banyak benda from Nabil. Orang kata datang dengan Nabil cakap, tengok siri ada podium, siri ada podium. So, but of course it's a nice thing to hear, but for me, my target is still to be in the top 8 or top 10. And if I accomplish top 8, top 10, then I'm happy. Selain Nabil yang beraksi dalam GP2 untuk pasukan Ardeen International Racing, seorang lagi pelumba negara Akash Neil Nandi juga akan beraksi dalam siri GP3. Ia adalah penyertaan tahun pertama Akash yang mewakili pasukan Genzo Motorsport.